anak muda daripada Bangi yang juga merupakan calon diisytiharkan sebelum ini, calon bagi Parlimen Bangi daripada Dewan Pemuda PAS, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nushi bin Datuk Mahfuz. Tepukan gemuruh kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, nampak. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. MasyaAllah. Depan-depan sila, Ustaz. Boleh. Allah. Lama saya tak jumpa Ustaz ni. Alhamdulillah. Nampak macam makin handsome lah. Alhamdulillah. Hada bi fadli Rabbi. MasyaAllah. Rasa insaf jawab itu ya. Habis dia mematikan poin tu. Tak kena pangkah lah. Baik Ustaz, kali ni dicalonkan di Parlimen Bangi katanya. Ya, ya. Adakah ni pengalaman pertama? Ya, pengalaman pertama. Pengalaman pertama ya? Ya. Biasanya pengalaman pertama tu biasanya manis. InsyaAllah. InsyaAllah ya? InsyaAllah. Baik. So, setakat ini macam mana nampak potensi harapan yang ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ginilah orang Bangi dan tetamu-tetamunya. Alhamdulillah, Bangi sentiasa dibanjiri dengan orang-orang hebat-hebat, orang-orang cerdik pandai. Di sinilah lahirnya orang-orang yang cerdik, orang-orang pandai, orang hebat yang akan membangunkan negara. So, mudah-mudahan kerja kami di Bangi ini jadi mudah sebab sentiasa bergelumang dengan ilmu dan iman. MasyaAllah. Tepukan umuruh. Suara ini sepatutnya tak terhenti di sini, tapi suara ini patut dia bawa ke Dewan Rakyat, Dewan Parlimen. Setuju? Baik, sebagai tempoh masih yang ringkas, mungkin pandangan ringkas Ustaz Nusi, pesanan kepada anak muda yang ada di sini dan juga yang menonton live di Facebook, masa depan anak muda untuk memilih Malaysia sejahtera. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, kita yakin dan percaya semua orang bercakap tentang perubahan. Anak muda bercakap tentang perubahan. Tetapi kadang-kadang kita masih mencari-cari apakah kerangkanya. Kadang-kadang penuh dengan retorik, penuh dengan idea-idea, tetapi tidak mendasar sifatnya. PAS yakin erti kata transformasi datang daripada Al-Quran. Dalam surah Ar-Ra'd Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib mana-mana kaum, melainkan perubahan itu datang daripada dalam diri manusia itu sendiri. Maka bila bercakap tentang change, perubahan, kita ada model. Islam ada modul. Kita ada Quran dan Sunnah sebagai modul dan kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai model. Sebab itu saya yakin dan percaya, selain daripada Quran dan Sunnah, Barat sendiri mengiktiraf. Contohnya, saya teringat kata-kata seorang profesor bernama Richard Schwader. He's an expert on soul. He said, the real means of transformation has been done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from one of ignorance and backwardness to a divinely created nature. Erti kata transformasi sebenar sebenarnya hanya pernah berlaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merubah masyarakat jahiliyah yang jahil dan ketinggalan zaman, tiba-tiba berubah menjadi masyarakat Rabbani. Inilah yang kita cita-citakan. Kita sudah ada model, kita sudah ada modul. Jom, marilah sama-sama kita laksanakan sama-sama. Kita membenarkan segala apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah menjadi Malaysia yang sejahtera. Wah, itu dia Ustaz Nusi, Dato' Mahfuz. Tepukan gemuruh. Baik, terima kasih Ustaz atas pesanan yang sangat bererti. InsyaAllah suara ini akan kedengaran di Dewan Rakyat nanti. InsyaAllah. Mungkin duduk sebelah dengan pematang pauh. InsyaAllah.